Halo guys, balik lagi bareng aku Shiva. Jadi kali ini aku mau bikin tutorial chord lagunya Reality Club, judulnya Is It The Answer. Jadi itu tuh chordnya dari awal lagu sampai akhir lagu terus-terusan kayak gitu. Nah untuk intronya kurang lebih kan kayak gini ya. Kita bahas per partnya dari intro ya dulu. Itu intro ya tuh chordnya itu D minor. Ini. Jadi ini tuh D minor, cuman ngambil dari bawahnya dong. Jadi ininya dong. Kan ini ya. Nah, terus pakai ini. Jadi tet tet gitu. Cuman dipetiknya dari senar 3. Jadi. Terus pindah ke G7. Ini G7, cuman dari sini dulu. Sama ini juga dipencet dari sini, 1, 2, 3. Cuman yang bedanya dari sini nih. Jadi. Gitu. Terus ke sini. Nah ini kalau ini chord C, cuman ambil bawahnya doang. Jadi dari sini. Gitu. Terus ke C7, pindah C7. Ini kan C7 kayak gini kan. Nah, jadi yang tapi diambilnya dari sini. Jadi. Ini gini. Gitu, kayak gitu doang. Chordnya ini. Terus ke sini. Terus ke sini. Nah, ini yang dipencet ini. Terus ke C7. Gitu. Kalau itunya, kalau apa sih? Kalau si chordnya D minor. Terus ke G7. Terus ke C7. Terus ke C7. Dari awal lagu sampai akhir lagu kayak gitu. Jadi dari sini. Terus ke G7. Terus ke C major 7. Terus ke G7. Tinggal dilepas aja sih jari tengahnya. Gitu. Jadi juga sih lagunya masih tetap terus kayak gitu. Jadi D minor 7 terus ke G terus ke C major 7 kayak gitu sih. Udah kayak gitu doang. Kalau misalkan kecepatan biasa seperti biasa ada pemutaran kecepatan video, terus tinggal itu juga apa di screenshot kalau misalkan kurang jelas atau gimana. Kalau ada pertanyaan atau requestan lagu lain silakan komentar di bawah. Kalau misalkan ada kesempatan aku bawain requestannya, oke? Terima kasih yang sudah menonton. Bye.